Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi jumpa pers virtual dari laga Persis Solo kontra PSM yang dimenangkan oleh PSM Yogyakarta dengan skor 1-0. Sudah hadir mewakili PSM hari ini ada pelatih Seto Nudiantoro dan juga Sugeng Effendi selaku perwakilan dari pemain. Selamat coach untuk kemenangannya. Mungkin ada tanggapan terkait jalannya pertandingan tadi dari pemain dan juga pelatih. Monggo dari coach Seto dulu mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, hasil 1-0 jelas kami syukuri. Kami beruntung di malam hari ini. Tapi dari jalannya pertandingan dari babak pertama dan kedua memang kami mendapatkan banyak tekanan. Tapi karena kemauan dan perjuangan dari pemain, ya alhamdulillah puji Tuhan kami bisa menangkan pertandingan malam ini. Memang ada beberapa evaluasi, artinya dari cara bermain kita harus perbaiki, kita harus lebih mencari jati diri. Ini bukan partai final, tapi harapan kami masih ada beberapa pertandingan itu kita bisa memperbaiki dari sisi teknisnya. Oke. Mungkin itu aja, dan saya pikir juga Persis Solo tim yang cukup bagus, tim yang cukup punya materi pemain bagus, mereka bermain cukup ingin memenangkan pertandingan. Cuman mungkin malam ini kurang beruntung. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Uga mungkin ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertandingan kami memenangkan. Kami bersyukur atas kemenangan hari ini berkat kerja keras semua pemain, pelatih. Semoga ini buat modal buat pertandingan selanjutnya. Kita masih punya dua kali pertandingan, kami akan fokus. Semoga ini bisa menjadi tren positif buat ke depan. Dan terima kasih juga buat supporter yang telah mendoakan dan mendukung kami. Semoga ini bisa buat mental ke depan buat kami pemain. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coach, ada pertanyaan dari rekan-rekan pewarta. Coach Seto, selamat permainan terbaik PSM sepanjang musim ini. Coach, apakah jenengan ada yang disampaikan khusus kepada para pemain sehingga pemain bisa begitu tenang dan disiplin menghadapi 90 menit laga tadi? Apakah ada brief khusus atau mungkin ada obrolan khusus dari coach kepada pemain tadi? Oke, saya pikir ini pertandingan seperti biasanya, cuma mungkin masalah rivalitas, tapi saya bilang ke pemain ini rivalitasnya 90 menit seperti itu. Sebenarnya ini mungkin juga bukan pertandingan yang paling bagus di musim, tapi yang jelas saya bilang tadi kita akan perbaiki secara bermainnya seperti apa, mungkin akan lebih enak dinikmati. Tapi apapun itu, ya saya sangat apresiasi ke pemain, ya mereka sangat berjuang sangat keras ingin memenangkan pertandingan itu yang paling penting kan gitu. Kalau apa rahasia-rahasia, nggak ada rahasia-rahasia karena ini memang kemauan dari pemain seperti itu. Dan mungkin tadi juga sudah disampaikan Mas Sugeng, ya kemenangan ini kita berikan untuk supporter. Terima kasih supportnya, terima kasih doanya, tetap dukung kami, tetap doanya kita tunggu. Mari kita berjuang bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.